seperti apa, kah? Coba. Kalian seperti berjejer, lalu saling rangkul tangan ke bahu teman ya. Gimana sih maksudnya? Seperti pemain sepak bola kalau mau mulai tanding gitu ya, Kak? Nah, iya. Coba Wayan, kasih tahu teman-temanmu. Selang-seling cewek cowok ya. Ayo, kasih senyum yang bagus dong. Ya, yang santai ya. Wah, sudah banyak nih. Lucu-lucu fotonya. Lihat, Kak. Jadinya kayak apa sih? Chandra, lompat kamu itu gaya apa sih? Gaya bangau terbang kayaknya. Kita ganti lokasi yuk. Ke dalam. Asik! Yuk, ayo! Asik! Asik! Wah, banyak nih hasilnya. Lucu-lucu loh. Kami memang anak-anak manis, toh. Itu sudah. Nah, ini rencananya mau gimana? Kalian kasih ke ibu guru pakai apa? Pakai frame foto aja, Kak. Sebanyak ini. Ya ampun, mau segede apa framenya, Yan? Iya ya, tidak mungkin itu. Pasti besar sekali framenya. Iya, kalau gitu dibagi beberapa frame aja. Iya juga sih. Kasian Ibu Ajeng kalau dia harus bawa-bawa frame keluar kota. Kumaha tuh? Gini aja. Gimana kalau kita taruh di album foto? Oh iya, Kak. Betul tuh. Jadi semua foto bisa masuk. Berarti kita harus beli album foto, kah? Ya iyalah. Gimana kalau kita bikin sendiri aja album fotonya? Bikinnya gimana? Bikin yang sederhana aja. Misal dari kertas karton atau dari dus bekas. Jadi kan benar-benar karya kalian dan tentang kalian isinya semua. Wow, itu sudah. Terus kapan kita bikinnya, Kak? Besok aja lagi, seperti tadi. Sekarang kan sudah waktunya maghrib. Kalian harus pulang ya. Oke, Kak. Besok kalian bawa aja perlengkapannya. Kita bikin sama-sama di sini. Marta mau bawa kertas warna, Siapa tahu kita pakai besok. Aku juga deh bawa kertas krep ya. Atau nanti Nisa lihat-lihat lagi kalau ada yang lucu buat dihias. Bawa Chandra aja buat dihias. Kan Chandra lucu. Besok pagi, Kakak mulai pilih foto-foto yang bagus. Lalu di print. Jadi pas kalian datang, kita tinggal bikin album fotonya. Pilihkan foto aku yang paling ganteng ya, Kak. Ih, Chandra, GR banget deh. Emangnya kamu ganteng? Hah? Hah? Ganteng dong. Mamaku bilang gitu kok. Kamu itu bukan ganteng, Chan, tapi lucu. Itu sudah susah. Kakak, ini beberapa lembar kah albumnya? Coba kita bikin 5-7 lembar dulu deh. Kalau kurang, nanti bisa bikin lagi. Terus? Nggak harus sama kan hiasan per lembarnya? Nggak dong. Justru kalian masing-masing bebas aja bikin seperti apa. Yang penting fotonya bisa masuk. Satu lembar isi berapa foto, Kak? Ada yang 1 atau 2 lembar.
kakak contohkan dulu ya. Nanti kalian bisa kreasi sendiri sebagus-bagusnya. Oke? Oke, kakak. Oke, beres. Ii Chandra, kok iseng sekali, eh? Kenapa foto Betapung rambut dikasih kertas seperti itu? Ih, Marta, ini malah bagus tahu. Ini tuh ceritanya bando kamu itu ada pita-pitanya. Ah, jangan percaya, tak. Itu bukan pita-pita. Masa kayak gitu bentuknya? Lucu, kok. Tapi emang kegedean sih. Itu kan apa toh Beta bilang? Ih, kamu dibilangin gak percayaan deh. Oh, kalau begitu nanti kau punya foto, saya kasih rambut berdiri 3 lembar. Mau? Iya, kayak kesetrum dong. Aku tulis juga kata-kata manis, bolehkah? Kata-kata manis? Misalnya, Chandra manis, gitu ya? Oh, tidak sama sekali, eh? Kak, albumnya udah mau selesai nih. Terus diapain ya, Kak? Oh, oke. Okay. Coba kakak lihat. Wah, bagus. Lucu-lucu juga hiasannya. Ini keren. Iya dong. Nah, lembar-lembar ini kita gabung. Lalu pinggirnya kan tadi sudah ada lubangnya tuh. Kita kasih benang tambang. Terus ikat deh. Wah, keren jadinya. Keren ya jadinya. Keren dong, kan karya kalian semua. Ibu Ajeng pasti suka ya, Kak? Wah, bukan hanya suka, Nis. Pasti beliau terharu. Dan kalian akan dikenang selalu. Iyalah, apalagi karena ada aku yang imut dan lucu.